Hey guys, this is me Frida and again signing in. And hari ni Frida and berada di Vapor Asia Taman Air Kerohai. Jadi Frida and nak bawa korang semua jalan-jalan di sini. Apa yang mereka ada? Jom! Seperti yang korang lihat di sini, ada pelbagai jenis e-liquid mereka ada. Diorang ada freebase, ada HTPC, salt nick dan termasuklah hybrid. Selain itu, mereka mempunyai pelbagai jenis device, terutama sekali open port system, close port system dan juga yang paling hangat sekali kita ada disposable port. Selain itu, Frida ada nak bawa korang jumpa seseorang which is dia punya staff dekat Vapor Asia. Jom! Okey, sekarang Frida nak kenalkan korang semua dengan salah seorang daripada staff Vapor Asia. Inilah dia Pak Man. Hai. Hello. Hello, hello Frida. Apa khabar? Baik. Sihat. Okey. Jadi soalan pertama yang Frida nak tanya sangat dengan Pak Man is, berapa banyak e-liquid yang ada dekat Vapor Asia ni? Sebab terlalu banyak. Frida tengok pun sampai messy, pening. Okey, di Vapor Asia kita orang ada lebih daripada 300 nama e-liquid. Okey, dekat Vapor Asia sahaja. Sangat banyak ya. Bila dah banyak tu, macam mana pula dengan dia punya range price tu? Tinggi range ke? Range price. Okey, harga serendah RM15 hingga ke RM45 sahaja. Wow, murah. Murah tak? Memang sangat murah. I definitely akan shopping for myself dekat sini, you know. Jadi, macam mana pula range price device apa semua? Okey, device serendah RM49 korang dah boleh dapat dah open port system dan paling tinggi pun harga kita orang RM260 sahaja. Korang tahulah kan RM260 tu. I tahu yang mana, Dostik. Yes. Okay. OCC pula serendah RM10 sahaja korang dah boleh dapatkan. Catridge ke OCC sama sahaja harga dia. RM10? Ya, betul. Sahaja? Sahaja. Di Vapor Asia? Di Vapor Asia. Terbaik. Selain tu, apakah kelebihan Vapor Asia yang korang semua ketengahkan bagi semua orang macam wow, menarik Vapor Asia, kena datang, kena datang. Okey, di Vapor Asia kita orang ada buat promotion untuk e-liquid brand. Semua sekali termasuklah Salt Nick, Freebase, HTPC, semua kita orang ada promotion. Serendah satu botol RM15, korang beli tiga botol RM40. Menarik. Memang full basket I untuk shopping di sini. Yes, sekejap lagi. Selain itu, kita orang ada juga memberi cashback kepada korang balik. Korang beli barang RM10 pun korang dapat cashback 5%. Boleh tukar dengan apa-apa barang saja yang kat dalam. Macam contoh, kalau korang dah complete sampai RM10, korang ada cashback tu, korang boleh ambil je terus catridge. Makin banyak boleh tukar device. Seterusnya kita ada macam mana, cuti ke, kedai tutup ke? Okay. Untuk operations Vapor Asia, kita orang hari-hari buka from Monday till Sunday. Dan kita orang beroperasi pada pukul 12.30 hari hingga 12.30 malam. Sempat untuk abang-abang bekerja malam, ada masa Sabtu Ahad ada masa, dia orang tak tutup. Apa lagi yang Pak Man nak bagi tahu kat kita semua? Okey, dekat sini kalau korang datang kat Vapor Asia, kalau korang bosan-bosan nak borak dengan kita orang, korang boleh lepak dekat kita orang punya corner. Dekat sini ada sofa and then korang boleh main PS. Kalau nak lawan Pak Man pun boleh juga. Baiklah Pak Man, thank you so much untuk sesi ini. Frida tak sabar nak jalan-jalan lagi, nak lepak and then try semua flavor-flavor yang ada kat sini. Hopefully korang pun boleh datang. Okay? Okay. Jadi itu sahaja mengenai Vapor Asia hari ini dan hopefully korang semua enjoy menonton. Dan jangan lupa singgah ya di Vapor Asia Taman Air Kerohai. Dan juga sila follow social media mereka untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai promosi dan apa-apa juga update mengenai mereka. Terima kasih kerana menonton. Bye!